Hai, saya berada di flyover Gedung Gadang. Bagaimanakah situasinya di sini? Oke, mari kita saksikan suasana flyover Gedung Gadang di akhir tahun 2020. Ini adalah suasana setelah dibukanya flyover Gedung Gadang. Di sana adalah simpang 3, yaitu Gagang Gribe Kota Lama menuju flyover. Menuju Majen Sungkono. Rame ya, masyarakat juga senang ya. Kita lihat dengan berbondong-bondongnya masyarakat ingin menyaksikan yaitu kado terbaru untuk masyarakat Malang Raya. Masyarakat Buring dan sekitarnya juga ikut menyaksikan peresmian daripada flyover ini. Ini salah satu di antara kegembiraan warga sekitar ya. Kalau ke arah sana yaitu menuju Kabupaten Malang melalui Majen Sungkono. Arah sana adalah arah yang menuju Tol Malang lewat Jalan Ki Ageng Gribeg. Ini adalah jalur yang mengarah kepada Jalan Warto. Tetapi apabila ingin putar balik pun, bagi warga yang ingin ke Buring harus melakukan perputaran di sini ya, yaitu putar balik di sini. Putar balik sini ke arah Buring, Jalan Majen Sungkono. Dilarang beraktivitas atau berjualan besar di lokasi ini karena ini adalah tanah negara. Mudah-mudahan bisa tercapai dan masyarakat nanti akan bisa disiplin. Nah, ini adalah suasana di Kabupaten Ketunggadang. Karena ada tasakuran ya, ada rasa syukur terselesaikannya jembatan atau flyover Gedung Gadang ini, dan walaupun harus menyisakan beberapa proyek yaitu penyelesaian lengsengan jembatan ini.
apakah ini rekayasa lalu lintas setelah flyover sudah selesai